Acara adat sedekah bumi Desa Karang Sambung hadirkan seni sandiwara Sang Putra Dharma dari Indramayu. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, acara adat sedekah bumi yang digelar di Desa Karang Sambung, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, berlangsung meriah. Acara ini menampilkan masyarakat setempat yang antusias mengikuti rangkaian. Menurut Kuhu Desa Karang Sambung, Elvi Sukaisi, dalam perayaannya, acara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah serta sebagai upaya melestarikan tradisi leluhur yang telah turun-temurun dilaksanakan. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dipertahankan agar generasi muda dapat memahami pentingnya menjaga. Dalam rangkaian acara, turut ditampilkan seni sandiwara dari Sang Putra Dharma yang berasal dari Desa Kenanga. Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Dengan judul Satria Menjangan Wulung, penampilan seni ini menambah kemeriahan dan daya tarik bagi para warga yang datang. Masyarakat menikmati pertunjukan dengan penuh semangat, mengapresiasi upaya pelestarian budaya melalui seni tradisional tersebut. Acara ini tidak hanya menjadi ajam untuk mempererat silaturahmi antar warga, tetapi juga sebagai wadah untuk mengenalkan budaya dan kesenian tradisional kepada generasi muda di Desa Karang Sambung dan Sekit. Warga Desa Karang Sambung menyatakan dukungan mereka terhadap acara adat sedekah bumi yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Saya merasa sangat setuju acara adat ini dilaksanakan setiap tahun, karena ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun, ujar salah satu warga. Tradisi sedekah bumi ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat desa, di mana mereka dapat melestarikan budaya dan mengenangnya. Hadir pula para kuhu sekecamatan Arjawinangun, termasuk Kuhu Desa Arjawinangun yang menjabat sebagai Ketua Forum Kuhu Kecamatan Arjawinangun. Ia didampingi oleh Kuhu Tegal Gubuk, Kuhu Desa Bulak, Kuhu Desa Rawagatel, serta Kuhu-Kuhu lainnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada di manapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Sukadi, mengabarkan.